Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan channel YouTube Sasa ini di sini. Di video kali ini saya mau tumis timun telur ya teman-teman. Ini tumis nggak bosenin, enak, sehat juga dan pokoknya nggak pernah bosen deh masak ini. Dibuat sampai selesai ya teman-teman. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen di video saya ini. Terima kasih. Oke teman-teman, di sini aku pakai 3 buah timun kecil yang sudah aku kupas, tapi kupasnya nggak bersih ya teman-teman, biar warnanya cantik nanti. Ini aku mau potong-potong agak tipis saja. Ini pakai timun besar juga bisa ya teman-teman. Oke, mau aku taruh wadah dulu, kemudian cocok 2 butir telur ayam. Oke, dan di sini bumbunya cuma pakai kaldu bubuk dan garam, pakai 3 siung bawang putih, cincang. Bumbunya cuma ini saja ya teman-teman, gampang, simple. Di sini sudah aku siapkan teflon dan sedikit minyak ya teman-teman, secukupnya saja. Tunggu panas. Setelah minyak panas, tumis bawang putih cincangnya. Lalu masukkan timun yang sudah dipotong. Taruh kurang lebih 100 ml air. Kemudian ditutup, tunggu timunnya layu. Masukkan bumbunya. Ditutup sebentar agar bumbunya meresap. Kemudian masukkan telur yang sudah dikocok. Ini enggak dikocok juga enggak apa-apa ya teman-teman, dikocok juga bisa. Diamkan dulu, jangan diaduk atau dicampur biar telurnya membentuk. Kemudian aduk pelan-pelan. Tunggu
tumis timun telurnya sudah matang. Simple bukan? Dan jangan lupa testing rasanya ya teman-teman. Matikan api kompornya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyempatkan nonton videoku sampai selesai dan yang selalu setia mendukungku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.